Ikut umroh, Dek. Ikut umroh. Ya. Ikut umroh juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sahabat kita. Alhamdulillah di pagi hari ini saya berada di Tanaim di tempat pengikutan bersama jemaah Karya Intak Bandung. Beliau sekarang sudah menjamu makan pagi atau sarapan pagi sebelum melaksanakan ibadah umroh. Tepat sekarang jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi beliau duduknya di sini karena enggak ada tempat duduk. Terpaksa. Jadi terpaksa beliau makannya di bawah karena enggak ada tempat untuk istirahat, cuman di area tempat seperti ini. Situasinya di pagi hari ini seperti ini di tempat pemikotan yang ada di tanah ini, tentunya Masjid Aisyah. Di depan saya ini adalah orang yang jual-jualan, baik kain ihram, jual makan burung, terus sandal segala macam. Sambil nunggu jamaah, karena sudah sebagian ada yang keluar dan sebagian ada di dalam kamar mandi. Alhamdulillah beliau sudah ganti baju untuk persiapan tawaf sebentar lagi dan akan menjamu makan pagi di Masjid Aisyah di sana. Alhamdulillah jamaah dari Karya Intak sudah tiba di hotel Langjung. Dan insya Allah beliau akan istirahat sejenak di lobi sebelum bergerak melaksanakan ibadah umrah sa'i, tawaf sa'i. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari penjemputan sampai ke hotel berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masyaallah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Ya, ini sehat selalu Pak. Bawa ya, kita akan dari sekarang. Ini kan terlalu berat, ya terlalu berat. Bisa dimasukkan ke ini, ya. Jadi barang yang kita akan dibawa kita satukan dengan koper kita. Insya Allah posisinya aman. Jadi kalau sekiranya ada luar atau apa, bisa dimasukkan ke ini. Ikut umroh, Dek. Ikut umroh. Ya. Ikut umroh juga ya. Ketika kita umroh banyak orang, kemudian buat anak-anak dan lain-lain, sehingga kita tidak membawa beban yang terlalu berat. Ya. Kalau mau bawa botol lebih baik botol. Perjalanan menuju tawaf. Masyaallah, suasana di siang hari ini terlagi suasana
Suasana di siang hari ini menjelang sholat duhur atau adzan duhur. Ini jamaah tengah berbondong-bondong melaksanakan, ada yang melaksanakan tawaf dan juga ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberi kemudahan. Dan yang Hindu Tanah Suci Mekah diberi kesempatan bisa melaksanakan ibadah umroh haji. Amin ya rabbal alamin. Seperti inilah situasi di tempat bertawafan tepat jam 12 sebelum adzan 5 menit berkumandang, agak longgar sedikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya doakan langsung dari depan Masjidil Haram atau dari depan apa? Mudah-mudahan yang rindu Tanah Suci Mekah diberi kesempatan ya Allah untuk bisa melaksanakan tawaf umroh dan juga haji dan ziarah Rasulullah. Amin. Nah, ini dalam tahap pembersihan di area depan Hajar Aswad. Jadi kita harus muternya agak jauh. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi setiap hari pembersihan di sini selalu disempatkan. Nah, itu petugas membersih. Jadi kita tahunya agak jauh dari dari Ka'bah, karena ada tempat yang dibersihkan dari hijir, dari apa, rukun yamani sampai ke tawaf, sampai ke Hajar Aswad. Jadi biasanya di sini tidak diperbolehkan sholat tepat di depan Ka'bah karena sebentar lagi akan memasuki adzan duhur. Dan untuk sholat di Hijr Ismail sekarang tidak ada, sudah ditutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbul Alamin. Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan tawaf dan insyaallah akan melanjutkan sa'i. Dan sekarang kita berdoa di Bukit Safa Marwah, atau di, maksudnya di Bukit Safa. Situasi terkini selepas salat duhur di tempat pusayaan. Insyaallah tabarakallah, seperti biasa tetap full sekali.